Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang intinya adalah tentang pentingnya dibentuk
partai partai politik. Bahkan dalam salah satu itu atau kalimat dalam pengumuman tersebut atau maklumat itu dikatakan bahwa pemerintah menyukai adanya partai-partai politik. Jadi saya kira bahwa pemerintah menyukai adanya partai-partai politik karena partai-partai politik itu akan menjadi sarana bagi kami menjadi sarana bagi pemikiran dari aliran-aliran pemikiran dari masyarakat. Maka terbentuklah partai politik. Menurut yang saya ketahui, 4 hari kemudian terbentuklah Masyumi. Masyumi itu di November pada waktu itu. Kemudian setelah itu berbentuk lagi pada partai yang lain. Bahkan PSI pun walaupun sudah didirikan pada tahun 2007 terbentuk kembali. PSI juga terbentuk partai Katolik, partai Protestan, partai Kristen dan lain-lain partai-partai politik berkumpullah IKI itu semuanya terbentuk. Nah sebetulnya pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik itu karena pemerintah juga merencanakan bahwa pemilu itu akan diadakan tahun 46. Makanya pada tahun 45 juga dikeluarkan maklumat untuk pendirian partai-partai politik. Tapi karena kemudian tahun 46 ternyata sekutu mau kembali, Inggris masuk kembali, bawa oleh Belanda, dan kekuatan-kekuatan sekutu kemudian kembali, sehingga terjadilah perang kemerdekaan. Sehingga dengan demikian tidak jadi diadakannya pemilu. Barulah pemilu diadakan pertama kali tahun 55. Pemilu tahun 55 itu diikuti oleh partai-partai politik. Menurut informasi, menurut catatan yang saya miliki ada 22 partai politik. Dan ini adalah pemilu yang pertama sejak kita merdeka, ini yang pertama kali pemilu yang diadakan. Dari 28 partai-partai politik itu, ada 4 partai politik masuk kategori 4 utama. Pertama adalah PNI. PNI dapat kursi 57 kursi, dari segi persentase suaranya 22% lebih. Dan yang kedua adalah Masyumi. Masyumi dari persentase suaranya tadi 22% lebih. Tetapi kursinya juga sama dengan PNI, 57 kursi. Kemudian yang ketiga adalah yaitu NU. NU sekitar 16%. Sekitar 18% suaranya. Yang keempat adalah PKI. PKI itu jadi 16%. Jadi dengan demikian ada 4 peran partai politik. Pertama adalah PSI sekitar 22%, kursinya 57 kursi. Kemudian Masyumi sekitar 20%, kursinya juga 57 kursi. Kemudian NU 18% sekitar 36 kursi. Dan kemudian PKI. Ya. Yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa kalau kita lihat PNI dan Masyumi sama-sama 57 kursi, penjelasannya adalah bahwa PNI itu lebih dia berpusat di Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur. Sedangkan Masyumi itu lebih tersebar di seluruh Indonesia. Jadi harga kursi itu kalau di Jawa dengan harga kursi di luar Jawa itu tentu lebih kecil. Suaranya sudah bisa dapat satu kursi. Sama dengan pada waktu kita juga setelah Orde Baru kita menyaksikan bahwa partai-partai yang belum bisa di Jawa suaranya besar, tapi kalau dibandingkan yang kursi juga tidak begitu, tidak apa itu
tidak konsisten dilihat dari segi perolehan tahun. Sama dengan pada waktu dari 57 PNI juga 57. Sehingga oleh para pengamat politik, dan ini pertama kali istilah ini muncul, pengamat politik itu antara lain ada Herbert Bay dari Australia, ada juga Lance Kestrel mengatakan bahwa politik di Indonesia itu kalau dilihat dari pada perkembangan politik yang ada memperlihatkan bahwa politik di Indonesia itu membawa apa yang disebut dengan ideologi aliran. Itulah istilah ideologi aliran. Ideologi aliran itu adalah pertama aliran nasionalis atau Malahan yaitu PNI, kemudian ada aliran Islam. Aliran Islam itu adalah pertama disebut Islam modernis, yaitu adalah Majdumi yang tadi kita sebut itu. Kemudian yang kedua Islam tradisional, yaitu NU. Jadi menurut para penama politik nasionalis Islam, dan kemudian yang ketiga adalah yaitu sosialis Marxis. Sosialis yang paling kiri itulah yang kemudian komunis. Sosialis yang agak ke tengah itulah namanya teisme. Jadi inilah menurut para pengamat politik. Jadi ini yang namanya ideologi aliran. Dan ini masih terminologi ideologi aliran ini masih dulu kita pakai sampai pada tahun 59, terutama setelah Bung Karno kembali menjadi presiden setelah Mak Terwangi. Setelah dekret 5 Juli 1959, Bung Karno kemudian menjadi presiden. Nah, di sini ideologi aliran juga menjadi juga semakin menguat. Nah, oleh karena itu Bung Karno mempunyai konsep Nasrakom. Jadi nasionalis, agama komunis. Jadi memang konsep Nasrakom itu berbasis kepada ideologi aliran. Dan kemudian dalam konteks 59 ke atas sampai dengan tahun 60-an itu kelihatan memang Bung Karno itu memberikan suasana yang kondusif bagi munculnya PKI. Dengan semakin munculnya ke PKI maka di sini muncullah kekuatan-kekuatan TNI. TNI yang sebetulnya yang mendorong Bung Karno untuk kembali ke Nasrakom. Terutama untuk Angkatan Darat, terutama Pak Nasution mendesak supaya Bung Karno kembali ke Komandan Papua. Nah, Bung Karno juga melihat dengan kembali ke Komandan Papua maka posisinya sebagai presiden menjadi kuat. Karena sejak saya tadi katakan, sejak pemilu tahun 59 terbentuk konstituante, sejak sidang konstituante tapi ternyata tidak berhasil, dimulai tahun 56. 3 tahun lebih, dan kemudian keluarlah dekret. Jadi kalau kita lihat dari segi sistem pemerintahan kita, pada waktu Syahrir pertama kali menjadi Perdana Menteri, itu adalah tanggal 14 November tahun 45, maka pada waktu itu sebenarnya sistem pemerintahan kita sudah beralih ke sistem parlementer, sampai dengan tahun 59. Jadi sistem parlementer kita itu sejak tahun 45, tepatnya pada November tahun 45 dengan Syahrir menjadi Perdana Menteri, maka sistem pemerintahan kita menjadi sistem parlementer yang mengakibatkan tidak ada kestabilan politik, konflik-konflik politik, konflik-konflik partai politik, dan kemudian juga pergantian kabinet yang hanya usianya hanya ada yang beberapa bulan, 1-2 tahun, dan itu semuanya sampai dengan tahun 50. Jadi sampai kembali ke tahun 1945-1949 itu, situlah kembali kepada sistem presiden. Nah, di sinilah presiden, baik kepala negara dan kepala pemerintah mempunyai posisi yang sangat kuat. Nah, di sinilah kemudian Bung Karno menggunakan posisi itu, kemudian membangun konsep Nasrakom, sehingga memberikan kesempatan komunis berkembang. Jadi rupanya Bung Karno ini memang terbawa dengan pikiran-pikirannya sendiri. Pada waktu kalau kita lihat Bung Karno menulis sejak tahun 2007, kita ada Islamisme, Marxisme, Nasionalisme, disitulah konsep-konsep itu
tapi mengakibatkan bahwa komunis menjadi semakin berkembang. Nah, sini TNI lah kemudian muncul sebagai kekuatan, maka TNI kemudian melihat komunis itu menjadi suatu kekuatan besar, maka TNI juga membentuk organisasi-organisasi yang dalam semangatnya untuk menimbangi semangat yaitu komunis. Misalnya, waktu itu ada terbentuk Badan Kerjasama Militer, Badan Kerjasama Militer Pemuda, Badan Kerjasama Militer Wanita, Badan Kerjasama Militer Ulama, dengan berbagai Badan Kerjasama Militer Pekerja. Itu sebetulnya bahwa militer melihat kekuatan PKI semakin diberikan kesempatan oleh Bung Karno, maka militer melakukan mengorganisasikan badan-badan kerjasama yang kemudian disebut juga maksudnya yaitu kekuatan karya, golongan karya, kekuatan-kekuatan karya kekaryaan. Bahkan tahun 1959 Bung Karno mengeluarkan kepres membentuk anggota-anggota DPRGR yang juga termasuk dari golongan karya. Dan puncaknya adalah tahun 1964 di Lembaga Pro Nasional, di situ terbentuk Sekber Golkar yang kemudian menjadi Golkar tahun 1964. Inilah Sekber Golkar dan pendirian organisasi-organisasi kekaryaan ini yang pertama diorganisir juga oleh militer dalam bentuk badan-badan kerjasama. Dan demikian pula di MPRD, di Front Nasional terbentuk Sekber Golkar, di mana di situ juga ada kino-kino yang juga didirikan oleh militer. Terutama dalam konteks Golkar dikenal misalnya Kino Sokti, itu di backup. Pak Hariman di backup oleh Pak Yani. Kemudian Kino MKGR, Pak Gandhi yang juga pernah menjadi ajudan Presiden Karno. Kemudian yang ketiga, Kosworo, yaitu Pak Edman, Jawa Timur, yang ini menjadi kekuatan. Jadi yang saya mau sampaikan kepada kita adalah bahwa pertama, pemilu pertama tahun 1945, partai politik. Pemilu kedua baru kita adakan pada tahun 1971 setelah Orde Baru. Pada waktu itu pemilu pertama, waktu itu kekuatan-kekuatan politiknya ada 10 kekuatan politik. Sekber Golkar sudah ikut pada waktu itu sebagai peserta pemilu. Sebetulnya juga ada yang mengusulkan, karena pada waktu itu kepemimpinan Orde Baru, Pak Harto dan kawan-kawan mencari partai politik mana yang bisa dijadikan andalan untuk membawa misi Orde Baru. Misi Orde Baru itu mempertahankan landasan Pancasila, landasan Pancasila, dan melaksanakan Pancasila, landasan Pancasila murni dengan konsekuen. Coba dicari, sebetulnya ada yang mengusulkan NU, tapi Pak Harto itu tidak mau NU, karena NU juga terbawa juga, katakanlah terkontaminasi juga dengan politik agamanya, terutama dengan Sandiaga Uno. Jadi dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa memang kalau kita melihat dikaitkan tadi saya sebut awalnya mengenai satu diri, jadi tahun 1959 itu karena Jepang sudah merasa akan kalah, maka dibentuklah BPUPKI dan diadakanlah sidang-sidang. Sidang-sidang BPUPKI itu pertama kali tanggal 28 Mei atau 29 Mei dipimpin oleh seorang cendekiawan dari Jawa Tengah, dari Surakarta, nama Dr. Rajiman Wijayalingga. Nah, waktu Rajiman Wijayalingga waktunya memimpin, yang disampaikanlah bahwa saudara-saudara, para anggota yang terhormat yang mulia, kita mau mulai persidangan kita hari ini dalam rangka menyongsong kemerdekaan kita, dalam rangka untuk kita mempersiapkan kemerdekaan kita, dalam rangka persiapan kemerdekaan kita itu soal tentu menentukan bagaimana bentuk negara yang akan kita tentukan, kita akan
merdeka nanti, bagaimana tujuan kita bernegara dan juga apa dasar negara. Nah, hal-hal ini supaya dibahas di dalam sidang-sidang BPUPKI. Nah, maka pada 29 Mei itu bicara beberapa orang. Saya tidak bisa sebutnya. Ada beberapa yang saya sebut. Itu Muhammad Jamil menjawab daripada pertanyaan ketua sidang BPUPKI berkaitan dengan dasar negara. Dia menyebut juga lima prinsip dasar negara. Antara lain prinsip ketuhanan, prinsip kerakyatan, prinsip keadilan, kesejahteraan. Demikian pula bicara juga Bung Hatta. Bung Hatta juga membicarakan berkaitan dengan yang berhubungan dengan ekonomi. Dan prinsipnya juga lima. Kemudian juga bicara seorang ahli dari Jawa, Profesor Supomo, juga menyebut lima prinsip. Tapi salah satu prinsip dijelaskan secara rinci, yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Nah, dia memakai penggunaan prinsip kepemimpinan di Jawa, yaitu antara kawulo dan gusti, gusti dan kawulo. Nah, inilah prinsip yang dikenal dengan prinsip integralistik. Yang dalam model baru, prinsip integralistik ini sangat dominan. Nah, kalau bicara bukan tanggal 1 Juni. Bung Karno itu tanggal 1 Juni menyebutlah lima prinsip juga. Termasuk prinsip ketuhanan. Tapi yang pertama prinsip beliau adalah prinsip kebangsaan, kerakyatan, kesejahteraan, termasuk musyawarah mufakat, baru kemudian ketuhanan. Nah, di situ kemudian Bung Karno mengatakan adanya lima prinsip inilah yang akan menjadi dasar negara kita yang paling penting. Dan terhadap lima prinsip ini, saya tanya kepada seorang ahli bahasa, namanya apa tepatnya kalau lima prinsip ini? Dia sempat menyebut apakah misalnya Dharma atau apalagi, maka kemudian dari ahli bahasa itu dikatakan lima prinsip itu sebaiknya disebut menjadi Pancasila. Jadi sila Pancasila itu Bung Karno juga meminjam dari seorang ahli bahasa dari Jawa yang menyebut Pancasila. Memang pidatonya itu diadakan tanggal 1 Juni tahun 1945 penyebutan Pancasila. Tapi sampai hari ini saya tidak melihat dokumen-dokumen konstitusional yang memberikan pembenaran bahwa 1 Juni itu adalah merupakan hari lahirnya Pancasila. Yang betul adalah bahwa sebetulnya dari pendekatan konstitusional Undang-Undang Dasar 45 itu diresmikan, ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu merupakan sidang pertama BPUPKI. Jadi saya sebut BPUPKI, tanggal 18 Agustus 1945 BPUPKI. Jadi oleh karena itu, kalau tidak dari segi mengenai dasar negara kita, di mana terkait di dalamnya ada bentuk negara, tujuan bernegara, itu disahkan pada 18 Agustus 1945. Karena 18 Agustus 1945 itu sejak BPUPKI yang pertama setelah kita merdeka. Sebelumnya sidang BPUPKI mendekati kemerdekaan disebut BPUPKI. Jadi secara konstitusional, kalau misalnya DPR Hari konstitusi itu adalah 18 Oktober. Karena 18 Oktober tahun 1945. Di dalamnya Pancasila. Jadi waktu kita mengeluarkan baru juga sempat waktu itu juga disebut bahwa Pancasila itu ditetapkan melalui keputusan BPUPKI 18 Agustus 1945. Jadi tidak menyebutnya tanggal 1 Juni. Baru yang berkembang munculnya Karno sebut-sebut tanggal 1 Juni, dan kemudian sampai pada hari ini kemudian jadilah 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Bahwa saya tidak melihat dokumen, paling-paling dokumen daripada keputusan Presiden Jokowi tahun 2017 menjadi 1 Juni sebagai hari Pancasila. Kalau kita lihat dari sisi pendekatan konstitusional,
pendekatan konstitusionalnya itu adalah bahwa hari DP itu mengenai pengumuman tentang konstitusi itu adalah 18 Oktober tahun 1945. Kalau itu memang itu PPKI dapat memisahkan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada soal preambul Undang-Undang Dasar 45, soal tujuan bernegara, bentuk negara, negara bentuk negara-negara republik, tujuan bernegara yang alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dasar negara bagian daripada kesepakatan 18 Oktober 1945. Jadi tidak disebut eksplisit bahwa Pancasila itu dalam tanggal 1 Juni menurut putusan yang bersifat konstitusional itu tidak menurut. Baru setelah disinilah terutama setelah reformasi umat ekonomi PDI dominan yang lalu mengumumkan tentang Pancasila, Pancasila, Pancasila menyebut pidato-pidato tempatnya sampai pada saat terakhir kali akhirnya disebutlah bahwa hari lahir Pancasila itu adalah satu melalui keputusan Jokowi Presiden kalau tadi lama tahun 2017. Ini sebagai sejarah saya. Jadi terutama mungkin di antara adik-adik ini ada yang berminat tentang sejarah termasuk sejarah politik, barangkali ada baiknya didalami. Didalami mengenai pembahasan Undang-Undang Dasar 45 oleh BPUPKI dan BPKI. Bahkan yang lebih menarik lagi, pada satu waktu dalam pembahasan itu, pada tanggal 22 Juni tahun 45, disepakati preambul Undang-Undang Dasar 45, disepakati tentang Pancasila, dan kemudian rumusan Pancasila ini adalah sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sama dengan apa yang sekarang sehari-hari. Hanya bedanya adalah di situ sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di mana perubahan ini? Perubahan ini adalah diawali dengan pada waktu kita proklamasi kemerdekaan juga satu itu nampaknya jam 10 pagi di pada saat timur itu siang harinya datanglah utusan Kaigo, utusan Jepang menghubungi Bung Hatta membawa aspirasi dari kelompok umat Kristiani yang menyampaikan sikap mereka, keberatan mereka tentang penyebutan Cina pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka berpendapat sila itu tidak bisa berlaku bagi kami. Kami ingin supaya Pancasila itu berlaku bagi semua rakyat Indonesia, apapun keturunannya, apapun sukunya, apapun agamanya. Kalau ini kami tidak bisa menerima. Kalau itu untuk orang Islam, ya kami tidak persoalkan. Tapi kalau ini juga bagi kami tidak bisa menerima. Oleh karena itu kami minta supaya diadakan perubahan. Jadi permintaan untuk perubahan Cina pertama itu adalah pada tanggal 17 Agustus siang hari, pada Jumat, mereka menyampaikan kepada Bung Hatta. Bung Hatta mengalami situasi yang amat pelik. Situasi yang amat pelik. Dan dia melihat betapa pentingnya, betapa seriusnya. Dia berpikir bahwa saya sudah berjuang 20 tahun lebih. Memang kalau kita lihat Bung Hatta tahun 20-an kan sudah aktif. Dan berjuang memberikan kita terutama di Belanda. Melihat ada persoalan ini, maka melihat dia sampai mengatakan pada utusan Jepang, saya tidak bisa jawab, saya minta waktu, saya akan konsultasi dulu dengan tokoh-tokoh PPKI yang lain, terutama dalam penasihat tokoh-tokoh Islam. Maka dihubungilah tokoh-tokoh Islam yang menghadap, antara lain Mohin Hashim, Kibar Hussein Kusumo, Kasman Simadi Mejo, dan juga atas satu orang dari atas sementara, kemakan itu Mohan. Akhirnya ketemulah besok pagi mereka sebelum diadakan sidang PPKI.
disampaikanlah oleh pemerintah masalah yang kita dihadapi, betapa peliknya, betapa beratnya, betapa seriusnya. Kita sudah merdeka, diproklamasikan, tapi ada masalah baru yang pasti kita jawab. Dimintalah tokoh-tokoh Islam itu untuk memberikan satu jalan keluar atau memberikan pandangannya, usulnya dalam perbincangan yang amat singkat itu. Itulah kemudian bicara tiba kita di Bukuna. Karena Wahid Hasim tidak datang karena beliau ke Jawa Timur, NU. Jadi yang ada mengatakan tiba kita di Bukuna, Kasman Pemili Majo, dan yang kecil Muhammad Azam. Dan situ kemudian tiba kita di Bukuna mengatakan, setelah saya mendengar penjelasan Muhammad, dan juga saya mendengar aspirasi daripada anggota-anggota PPKI dari kelompok Ahmad Yusnani, saya bisa memahami, kata beliau, agak sok bisa memahami, walaupun sebetulnya rumusan Pancasila itu kan dirumuskan oleh tim 9, ketuanya Bung Karno sendiri, ada Bung Hatta, Muhammad Jamin, dan lain-lain, bahkan salah satu anggota timnya adalah namanya Mr. A.A. Maranis. Mr. A.A. Maranis dari Sulawesi Utara, Kristen, Protestan, termasuk yang ikut meluruskan, termasuk dia menyetujui tentang keduanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. Mungkin pada itu dia berpikir, nah ini untuk orang Islam saja, aja, saya kira begitu. Karena yang mimpin Bung Karno sendiri, yang mimpin itu yang dipimpin oleh Bung Karno. Tapi dengan ada aspirasi baru, hanya timbulah pikiran dari tokoh-tokoh Islam yang disampaikan oleh sebagai tadi musuh utara yang sudah mengatakan saya bisa memahami, saya bisa mengerti, dan juga saya bisa, saya setuju untuk diadakan perbaikan rumusan daripada keduanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk dunia, di mana saya setuju dicoret tujuh kata. Istilah pencoretan tujuh kata itu adalah dari beliau. Tujuh kata itu adalah yaitu ketuanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemerintah menjadi satu kalimat utuh. Tapi karena dibangun dengan semua yaitu ketuanan yang maha esa. Bahkan ditambahkan lagi oleh beliau, menurut saya ketuanan yang maha esa itu mata itu sama dengan istilahnya dengan tauhid. Surat Al-Ikhlas keluar tauhid Allah Subhanahu Wa Taala menjadi dalam yulah dalam beliau kebenaran. Jadi oleh karena itu bagi saya ketuhanan yang maha esa adalah tauhid. Jadi karena itu saya bisa setuju adakan perubahan menjadi satu rumusan kalimat yang padat yaitu ketuhanan yang maha esa, di mana ketuhanan yang maha esa itu pemahaman saya adalah tauhid. Akhirnya setelah disepakati umatnya juga adalah pertama long karena sudah dicapai satu kesepakatan, kemudian mereka masuk ke sidang PPKI, dan sidang PPKI itu berjalan dengan lancar. Karena sudah sampai 1 jam selesai, dua agenda utama PPKI 18 Oktober 2018, pengesahan undang-undang dasar negara Republik Indonesia, yang kemudian kita sebut sebagai undang-undang dasar 45 itu, kemudian adalah pemilihan presiden dan hanya dalam waktu yang sangat singkat diselesaikan. Saya tidak bayangkan kalau seandainya tidak ada solusi yang ditawarkan diajukan oleh Ki Bagu dari Budumo, saya yakin itu akan pasti berlarut-larut. Pengalaman kita sidang konstituante juga berlarut-larut. Jadi sini kita ada katakan dua besarnya tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan kita, terutama dari tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Islam. Betapa jiwa besarnya, betapa rasa persatuan yang begitu tinggi sehingga bisa menyelesaikan suatu provinsi berkaitan dengan rasuah besar. Nah ini terutama bagi kita keluarga besar HMI dan KHMI. Saya selalu juga menyampaikan ini sebagai sejarah kepada adik-adik. Yang saya mau sampaikan, message-nya dari saya adalah supaya kita tidak usah ada keraguan-keraguan bicara soal Pancasila, karena seperti yang dikatakan oleh Ki Bagus dari Kusumo itu, Pancasila sila pertama itu dan diri kita itu jalan dalam tauhid. Saya pribadi pun mengartikan ketuhanan yang baik itu
sama dengan pemahaman saya di area kesyukuran dan tauhid. Jadi orang tadi tidak ada. Jadi dalam konteks ini saya juga menambahkan sedikit pada keluarga besar kita. Tujuan kita ini kan terbitanya insan min kita dan nabi yang menegakkan Islam dan bertanggung jawab atas seluruhnya masyarakat tadi nama yang begini itu. Itu dalam konteks tujuan akhir. Nah kalau dia dalam konteks tujuan nasional, tujuan nasional yang resmi yang lengkap itu adalah alinea keempat dengan rasa menjelaskan itu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh cadaran Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pendidikan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itulah tujuan nasional. Nah, tujuan nasional itu pernah dipadatkan dalam satu rumusan yang padat, yaitu tujuannya masyarakat adilah umum, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sama dengan tujuan lain kita ujung ke masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu saya mau saya katakan kepada adik-adik, kita tidak usah, kita memahami bahwa dasar negara kita itu adalah Pancasila dan sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka sebetulnya kalau menunjukkan tujuan HMI, sekaligus kita juga ikut mengambil bagian dalam menunjukkan tujuan nasional kita. Atau tujuan nasional yang ingin diunjukkan oleh kader-kader HMI, sekaligus juga kita yang pertama dalam rangka untuk menunjukkan tujuan HMI. Jadi oleh karena itu yang saya mau ambil sini, bahwa kita ini tidak ada kata gula-gula, komitmen ke Indonesia kita. Komitmen kebangsaan kita, komitmen kita untuk menunjukkan tujuan nasional kita itu yang kita lakukan. Nah disinilah kita menulis bila mana kita mampu menyiapkan kader-kader kepemimpinan yang berasal dari organisasi kita, AMI, dan bila mana kita mampu terus melakukan sistem perkaderan AMI berjalan dengan baik, bagaimana pada hari-hari ini di mana saya tahu bahwa antara kita semua juga sering diundang untuk memberikan pemikiran, gagasan-gagasan keislaman dan kebangsaan pada hari-hari kita juga tidak. Tadi ada tadi juga menyebutkan. Nah, menurut saya ke arah itulah kita memberikan hari-hari kita. Sebab komitmen ke Indonesia mereka itu juga makin kuat. Ditambah tentu dengan kekuatan mereka sebagai insan-insan akademik. Sebagai insan-insan akademik itu yang menjadi basis daripada pengetahuan, basis intelektualitasnya, tapi dalam spirit, dalam rangka untuk mewujudkan tujuan nasional kita, sekaligus dalam saat yang sama, dalam rangka mewujudkan tujuan. Kalau ini bisa kita lakukan, saya yakin betul. Akan semakin banyak alumni-alumni kita, adik-adik kita yang datang lagi pun keluarga HMI. Bila mana komitmen mereka, komitmen keislaman mereka dan keislaman lebih kuat seperti yang saya jelaskan, maka saya mengatakan bahwa pada hari ini banyak alumni-alumni kita menduduki berbagai jabatan-jabatan penting dan lembaga-lembaga kenegaraan. MPR sudah ada, DPR saya sendiri, kemudian mahkamah, BPK, BPK, Binda, Mahkamah Agung, yaitu mulai dari bagaimana Mahkamah Ahli, Mahkamah Konstitusi, mulai dari Jenderal Sidiki, Mahfud MD, Mahkamah apa lagi, BPK, Binda, terus Anwar Senior, Komisi Judisial itu. Oleh karena itu saya sangat berharap hari ini, kalau tidak untuk memberikan semangat, saya berbimbi one day, satu waktu orang nomor satu di Indonesia ini datang dari lingkungan. Orang nomor dua kita sudah punya, itu baik juga lah. Kalau kita sudah nomor dua, kenapa tidak? Satu waktu kenapa tidak diulangkan orang nomor satu? Ya, tapi akan bisa kita wujudkan menurut keyakinan saya.
yaitu komitmen keindonesiaan kita betul betul kita tegakkan. Kita akui ada keraguan-keraguan. Bicara tentang Pancasila tidak ada kata, tidak ada split dalam diri kita. Kita juga ingin mewujudkan suksesnya. Apalagi Pancasila sudah bermain itu kan sangat Islam. Tuhanannya mainkan, jelas tadi kita tahu. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, agama manusia itu agama Islam itu kalau menurut Nurhalis Majid dikatakan sebagai agama kemanusiaan. Problem ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus bersatu. Indonesia majemuk, kita bersatu. Karena Tuhan mengatakan bahwa manusia, Tuhan menciptakan manusia seorang laki-laki dan seorang perempuan. Agar saling kenal. Dan dari perspektif Tuhan yang paling mulia di hadapan Tuhan jalannya adalah takut. Jadi orang yang itu pengajemukan tanah agama ini itu adalah menentukan Tuhan itu hukum Tuhan. Jadi buat kita tidak ada peraturan Tuhan atau aneka agama. Kemudian apalagi keadilan sosial apalagi itu sangat disenangi. Jadi oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri. Karena kenyataannya bangsa kita ini adalah majemuk. Nah di sini lah menurut saya. Ini juga tiga-tiga terutama di air. Mempersiap kemampuan-kemampuan daya dari kita untuk berkompetisi dengan saudara-saudara kita yang lain, termasuk saudara-saudara kita yang bukan beriman dengan kita. Sebagai wujud daripada adanya keanekaragaman kita. Itulah. Karena keragaman itu adalah yang merupakan kemajuan. Dan dalam pandai kita Islam pun dikatakan juga dikatakan supaya kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Pasca itu baiklah. Oleh karena itu ya, marilah kita mempersiapkan adik-adik kita agar mereka pun juga siap berlomba-lomba. Seperti yang tadi dikatakan oleh saudara Gauli. Beberapa hari, sehari-hari kita masih banyak cukup 4.0. Tadi si Gauli dan Mantan sudah memasuki 5.0. Nah, terang-terang perubahan ke tempat ini harus betul diketahui ketika ibunya terutama adik-adik kita dan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang itu sehingga pada waktu terjadi perubahan mereka tidak mengalami shock. Maka bagaimana mereka memiliki kemampuan-kemampuan membaca tren-tren perubahan akan lebih hebat lagi kalau mereka mendahului perubahan. Inilah pesan kalian. Kita supaya dengan demikian, saya yakin, one day, orang yang saat di Indonesia, kalau komitmen ini ada pada kita semua, mempersiapkan diri untuk mampu berkompetisi dengan kekuatan-kekuatan yang lain, dan kemudian saya yakin, kalau saya melihat bahwa dari segi sistem politiknya dari sekarang ini, sedang terbuka. Kita bisa melihat di semua partai politik itu alumni kita juga ada. Dan dari sekian banyak alumni kita insya Allah terbuka juga tulis pada rasa-rasanya suatu waktu, one day, akan ada di antara sekian banyak itu yang baik alumni kita. Kuk akan menduduki jabatan nomor satu di Indonesia. Kembangan kita pada malam hari ini, kemudian ini bisa menjadikan perjalanan yang kemudian sepakat hari kita juga mendorong hari dari kita bahwa mereka mungkin mempersiapkan ini dan menghadapi berbagai perubahan. Perubahan itu adalah sesuatu yang saya suka atau tidak suka perubahan dan perubahan dan itu supaya intelektual Islam insan-insan tadi ini saya yakin adik-adik kita semua bisa membaca tren-tren perubahan antara lain apa yang dikatakan dengan saudara Lawe tadi itulah bentuk perubahan yang akan dilakukan pada di masa depan. Kita harus optimisme menghadapi perubahan. Nah, walaupun dalam beberapa tulisan-tulisan beliau bicara tentang tren-tren perubahan ke depan dan bagaimana kita mempersiapkan diri dan menghadapi perubahan itu dan kemudian bagaimana kita bisa mencapai benefit manfaat dari perubahan itu agar orang yang lebih mendapatkan
Tapi kita, yaitu terkait dengan soal sekuler, nasional kita di masa saya bermimpi kedua bulan ini. Nomor satu dalam dunia saya itu adalah datang dari lingkungan keluarga besar kita, HMI, tapi kita sudah punya orang nomor dua, kita sudah punya alami berbagai lembaga berbagai persoalan, kata yang dari dia. Saya Iwa Raji, saya sendiri, Pak Mahfud MD, Amin Raya, Pak Wakil Mana, banyak juga orang-orang gini. Saya yakin, satu waktu ini, sampai ke orang ini. Ini adalah pesan yang saya baik, saya bisa kita umumkan, dan bagi kita yang banyak diminta untuk diberikan materi-materi yang saya mencari ini. Kami juga memberikan secara optimisme dari kita agar mereka mempersiapkan diri untuk memberikan calon politik ke depan kita dengan Allah dan para mereka nanti akan ada berhasil dari orang yang satu di Indonesia. Amin. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak panjang mengenai apa yang saya dan untuk pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.